Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya. Gimana teman-teman kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi nikmat sehat walafiat. Oke. Untuk kali ini kita lama ya tidak jalan-jalan di desa-desa. Oke. Hari ini kita akan memasuki jalan-jalan di Desa Kunir. Kebetulan yang pertama dulu sudah pernah, sekarang adalah bagian keempat yang kedua. Kita mengawali langkah dari Kunir yang sebelah barat, dari arah Desa Lubang Dukuh, Kecamatan Dukuh, Kabupaten Purworejo. Ini adalah bagian barat dan juga sebelah utara, alias terbisan dari Desa Kunir Butuh Project. Suasananya seperti ini, masih belum banyak pemukiman. Dan ini kita melewati suatu bulak jalan yang berada di tengah-tengah sawah. Pemandangannya cukup syahdu ya teman-teman semuanya. Depan kita melihat ada pohon randu. Oke. Di sini kita menjumpai kanan kiri ternyata banyak rumputan ya. Rumputan, istilahnya kalau orang Jawa nyebutnya rumput kolonjolo, yaitu rumput yang agak sedikit besar-besar yang biasanya untuk pakan sapi, kambing dan lain sebagainya. Atau istilah lansak kan enggak. Oke. Nanti ujung dari jalan ini adalah Balai Desa Kunir. Kita enggak akan membahas apa namanya Kunir yang lewat jalan aspalan utama dari Pasar Butuh menuju ke Gedung Sri atau Gedung Agung, karena kita sudah pernah. Jadi kita melewati jalan-jalan yang bukan dari jalan utamanya, jalan aspalnya itu. Lain, suasana seperti ini, di depan ini adalah Balai Desa dari Desa Kunir. Sebutnya ini kedepannya, banyak orang menyebutnya adalah Kunir Kulon. Ini aspalan. Oke, kemudian kita menyusuri, tadi kita pakai motor. Jadi ini videonya saya rangkum dalam 3 kali saya take videonya. Nah, ini kita take video dari arah sebelah barat dari Desa Kunir. Kita ini agak pelan kelihatannya. Berarti pakai sepedu atau sepeda atau istilah kerennya goes gitu ya. Oke, terus kita susuri jalan ini dari setiap jengkalnya dari terbisan yang sebelah barat. Di sini juga masih banyak didominasi oleh vegetasi pohon tiris, itu orang barat menyebutnya, atau alias pohon cikal alias kelapa. Nah, ini 1-2 ada rumah tapi nggak begitu banyak. Oke, kemudian kita masih ke arah selatan. Nah, ini ada beberapa jalan-jalan. Selain lorong ya, kalau orang sini. Ini ada rumah joglo bergaya etnik. Kemudian beberapa rumah-rumah yang bergaya modern. Oke, terus kita masih lanjutkan perjalanan menuju ke arah selatan. Juga belum banyak rumah di sini, masih didominasi oleh pohon tiris alias pohon kelapa. Nah, ini baru di depan ada lagi, ini rumah juga bergaya-gaya etnik. Oke, terus di depan ini ada pertigaan pos kamling, suasana mentok, belum ada aspalannya. Sekarang ini kita pakai jalan yang beraspal. Oke.
Oke, kanan kiri sudah agak lumayan, ada beberapa rumah ya daripada yang tadi terpisah. Ini saya melihat pemandangan jalan seperti ini sangat bersemangat dalam take video karena ya halus, ngelengong, lah, nyaman. Ini saya pada waktu sekitaran sebelum pertengahan tahun 2021 pernah kesini. Wah, ada cewek cantik banget. Ini apa namanya, belum diaspal semulus ini. Ini jadi lama nggak kesini, saya pangling dan terpukau ternyata ada jalan aspalan kelihatan baru ini. Jadi ini mungkin belum lama, baru beberapa bulan kemungkinan. Oke, kita masih lanjut menuju ke arah timur dari desa ini. Nanti ini mentoknya dari jalan ini adalah jalan itu, pertigaan makam yang menjadi batas antara Gedung Agung dengan ini, Kunir. Jadi nanti jalan tersebut yaitu kembali lagi sama nanti tembusnya nanti ke Jalan Gedung Agung sampai kemudian jalan ke Barat Pasar Butuh. Ini musola tadi rumahnya apa namanya, saya pernah pernah disitulah, ini lupa saya namanya. Sini pemukiman terus lumayan banyak ya teman-teman semua. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah Kunir yang mau tembus ke pasar itu, jalan pasar itu sampai ke jalan Kedua Agung. Halo. Thank you.
Dadah, Mas. Oke, kita kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Kunir, kisah Kunir yang sebelah kan, orang menyebutnya Kunir Wetan. Ini kita sedang berada di bulaknya. Suasana seperti ini tadi saya menyusuri dari barat ke jalan barat pasar itu sampai ke Tunggakung. Kok ya lumayan jauh ini, jauh banget. Sepeda lumayan, apalagi jalan kaki. Dan kemudian nanti kita juga akan take video ini dari arah di Sandulang, karena kemarin kita tapi apa namanya jadi kok sudah tapi. Jadi kemarin kita pernah itu apa namanya? Iya. Jalan di sana ngeliat ada jalan baru dan itu ternyata bisa tembus ke Kunir Wetan. Kelihatannya lebih dekat dari situ daripada dari arah yang Kunir Tengah. Oke, bentar lagi kita akan sampai menuju ke Kedukuan Kunir Wetan. Selamat datang ya. Kita bareng. Tadi yang lihat ada anak-anak yang main layangan. Oke. Kita akan belok kiri. Nah, ini kita take video dari arah utara, yaitu dari Sandulangu. Kita membandingkan lebih jauh mana. Kalau dari sini enggak jauh banget sih mendingan. Dan jalannya sangat representatif, keren, hebat, mantap. Tapi mohon maaf ya, kita pakai motor lagi karena kemarin itu kita take video ternyata nggak terekam, nggak rek gitu. Jadi saya aneh gitu, kok nggak rek gitu. Oke, ini bentar lagi kita akan masuk ke Dukuan Kunir Wetan dari sisi yang sebelah utara. Kita nggak lewat yang makam, kita lewatnya yang sebelah ini apa namanya, barat. Oke, suasana seperti ini. Ini suasana dari Kedukuan Kunir Wetan, yang mau ke Desa Kunir. Nah, kita melewati jembatan. Oke, suasana seperti ini. Jalannya sangat representatif ya, ada rumah baru keren juga. Mantap. Tapi di sini masih jarang ya ada pemukimannya, sehingga banyak vegetasi pohon pisang, pohon kelapa dan lain sebagainya. Dan ini kita nggak take ternyata tadi makam. Oke, terus kita lanjutkan berjalan menuju ke arah selatan, nanti tembus ke bapak-bapak. Oke, ada mas, permisi mas. Oke, kemudian kita nanti tembus ke bapak itu rumah yang itu apa namanya, atapnya nggak ada. Saya penasaran tuh sebenarnya rumahnya kenapa ya sampai kosongan saya. Jadi itu misteri rumah. Oke, terus nanti kita tembus pertigaan, kita akan masuk ke jalan utama dari Pedukuan Kunir Wetan. Oke, nih ya. Kemarin kita nggak sempet kerek jadi dua kali. Coba ternyata ada orang yang lagi bangun Trisno. Oke, kemudian kita lanjut perjalanan menuju ke arah ini jalan utamanya. Masih keterbisan. Wih, ini ada rumah perfect tuh, keren banget. Oke. Kalau lurus itu mungkin sampai ke
Kedupan sana katanya ada bunir wetan yang wetan kali. Katanya kemarin saya tanya sama anak. Oke, ini adalah suasana dari jalan utama dari Kedupan Bunir Wetan. Dan saya di sini menemukan banyak itu bekas-bekas kotoran seperti kerbau ya. Kemungkinan kedupan ini banyak orang yang memelihara kerbau. Jadi saya ngelihat kerbau itu kayaknya seneng gitu. Keringat zaman kecil ngelihat orang memandikan kerbau. Tempat saya itu namanya Mbak Suto, saya sering nunggoni istilahnya guyang, gitu. Seneng mantap. Oke, kiranya dari kita yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga apa yang kita cek video ini bisa bermanfaat bagi yang lama tidak pulang kampung, bisa apa namanya terobati rindu kampungnya, dan bagi yang belum pernah kesini bisa melihat dan ingin nambah wawasan ternyata ada Kedupan Bunir Wetan, kemudian Kunir Kulon, dan muter-muter desa lah, jadi terwakili dengan video kita hari ini. Jadi gak perlu muter-muter, kalian bisa, teman-teman semuanya, bapak ibu semuanya bisa, ibu-ibu wakil dari saya bisa lihat langsung suasana dari desa Kunir secara umum. Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Pasti banyak kesalahan dalam bertutur kata, oleh karena itu saya mohon maaf yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.